Diduga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya, sebuah mikrolet mengalami kecelakaan. Satu penumpang terlempar keluar hingga tidak sadarkan diri. Ya, sementara itu di Palembang, seorang pengendara sepeda motor tewas ditabrak truk saat berusaha menyeberangi jalan. Seorang wanita parubaya ini tiba-tiba saja terlempar keluar dari dalam mikrolet hingga tergeletak di pinggir jalan tak sadarkan diri. Terdapat luka di bagian kepalanya. Warga yang melintas langsung membawa korban ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara sang sopir dan satu penumpang lain selamat. Insiden ini terjadi saat mikrolet yang ditumpangi korban menabrak pembatas jalan di Tanjung Priok, Jakarta Utara Minggu malam. Diduga, mikrolet berpenumpang dua orang itu melaju kencang dari arah kota menuju Tanjung Priok. Wanita ini tak kuasa menahan kesedihan hingga menangis histeris di rumah sakit Bari Palembang saat mengetahui anggota keluarganya tewas ditabrak truk di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang, Minggu sore. Korban bernama Amran, 55 tahun, warga Kecamatan Gandus, Palembang ini awalnya tengah mengendarai sepeda motor dan berusaha menyeberangi jalan. Namun tiba-tiba, dari arah sebelah kiri Jalan Musi 2 Palembang menuju arah Simpang Keramasan, datang truk yang melaju kencang dengan kecepatan tinggi. Saat ini, sang sopir truk telah diamankan polisi. Sebuah mobil sedan tersangkut di atas separator busway di Jalan S. Parman Slipi, Jakarta Barat, Minggu dini hari. Mobil diduga melaju kencang dan pengendara dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Beruntung, pengemudi mobil berhasil selamat dalam kecelakaan ini. Sementara pengemudi dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk dimintai keterangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.